Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Apri Jaldi, meminta pengelolaan Satgas Kebersihan dikembalikan ke dinas terkait agar pengaturan penugasan dan lain sebagainya lebih jelas. Sementara itu dalam pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin dengan Komisi 3 DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu, pihak Komisi 3 DPRD Banjarmasin juga menyampaikan terkait Satgas Kebersihan yang beberapa waktu lalu bermasalah untuk dikembalikan pengelolaan ke dinas terkait. Hal ini menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Afri Zaldi, agar pengelolaan jelas, teratur, dan penugasan sesuai aturan yang berlaku. Satgas Kebersihan yang saat ini dikelola oleh kecamatan itu diambil alih kembali oleh Kominfo dan dibikinkan PT di setiap kecamatan supaya sistem pengelolaannya teratur, artinya tugas-tugas yang diberikan kepada Satgas Kebersihan ini jelas. Kalau saat ini kan Satgas Kebersihan ini dikelola oleh kecamatan, sehingga yang memanfaatkan ini kecamatan. Nah, kecamatan sendiri tidak mengetahui permasalahan tentang persampahan yang ada di Kota Banjarmasin. Tidak hanya itu, agar kejadian serupa berupa pemberhentian secara sepihak bisa dihindari. Risna, Banjar TV.